akan di bisnis hari ini. Oke. Selamat pagi, sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari yang luar biasa hari ini, saya kedatangan tamu istimewa dari Indonesia. Bukan dari Jakarta, dari Indonesia untuk Indonesia. Yaitu Pak Anthony Dio Martin. Kita akan bahas di sesi inspirasi bisnis hari ini tentang emotional agility. Ya, cerdas berselancar dalam krisis. Ya, krisis kita tahu bahwa ada yang maju dan ada yang mundur, bahkan tidak sedikit juga yang mengalami fatality atau ya katakanlah kalau sebuah perusahaan itu mengalami kemunduran akhirnya pilot. Tetapi banyak juga perusahaan yang mengalami perkembangan yang luar biasa. Nah, untuk kita temui jawabannya seperti apa, di studio sudah hadir bersama Pak Anthony Dio Martin. Beliau adalah Best EQ Trainer Indonesia, writer, inspirator, speaker, and entrepreneur. Penulis 18 buku bestseller yang tentunya berkaitan dengan emotional intelligence, emotional quotient, dan beliau juga adalah host acara di Smart Emotion Radio Smart FM. Ya, beliau sangat luar biasa hari ini hadir di studio bersama saya di Tribun Medan, akan memberikan sharing kepada Bapak Ibu semuanya, sahabat Tribuners yang saya hormati, saya muliakan. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya sapa dulu Pak Anthony Dio Martin. Apa kabar Pak Anthony Dio Martin? Hai Pak Sianet dan juga rekan-rekan semuanya, ya, para pendengar kita dari Tribun Medan. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini bisa bersama-sama dengan Anda. Wow, ini sebuah kehormatan yang luar biasa buat saya bisa menemani semua Bapak Ibu semuanya pada kesempatan ini. Ya, it's my honor untuk berada Sianet pada kesempatan pagi hari ini mengundang, mengizinkan saya untuk ngobrol-ngobrol dengan para pendengar kita. Siap, thank you Pak Anthony Dio Martin. Nah, ya, untuk sahabat Tribuners yang belum mengetahui perjalanan bagaimana Pak Anthony Dio Martin bisa menulis 18 buku bestseller dan The Best EQ Trainer Indonesia dan sudah banyak berkontribusi tentang emotional intelligence dan banyak membantu perusahaan-perusahaan nasional besar dan multinasional di seluruh Indonesia, untuk sahabat Tribuners, mari kita saksikan video profil Pak Anthony Dio Martin secara langsung ya di studio Tribun Medan. Nah, dan sembari menunggu kita bisa Pak Anthony sambil melihat ya, ini live secara Tribun Medan, kita live melalui streaming Tribun Medan, profil Pak Anthony, dan untuk Instagram tidak, tentunya tidak bisa, bagi teman-teman yang ingin menyaksikan silakan join juga ke Tribun Medan Facebook ya, akan bermanfaat bagi kita semuanya. Oke.
pimpinan di beberapa perusahaan lainnya. Hingga saat ini, ada ratusan perusahaan serta lembaga nasional maupun multinasional yang telah mendapatkan inspirasi dari beliau. Bukan hanya di Indonesia, Anthony Dio Martin bersama timnya telah men-sharingkan ilmunya hingga ke Malaysia, Singapura, Jepang, serta China. Lebih inspirasi Smart Emotion di radio bisnis terkemuka di Indonesia di Smart FM. Anthony Dio Martin pernah menjadi host rutin dan sering mengisi berbagai program motivasi dan pengembangan diri di berbagai jaringan TV lokal dan nasional. Dan sekarang saatnya, mari kita buka tutup pikiran kita untuk menyimak inspirasinya. Ingatlah, learn before you earn. Belajar sebelum menghasilkan. Invest before you harvest. Investasilah sebelum Anda menuai hasilnya. Mari kita luangkan waktu untuk upgrade skill, motivasi dan inspirasi kita dengan menghadirkan Bapak Anthony Dio Martin. Anthony Dio Martin, menginformasi, mengedukasi, yes, memotivasi, dan menginspirasi. Beliau adalah seorang motivator dan pembicara nasional. Menurut survei yang dilakukan grup media Kompas Gramedia, beliau adalah salah satu pembicara terkemuka di Indonesia dan dijuluki The Best EQ Trainer Indonesia. Anthony Dio Martin juga seorang executive coach yang telah men-sharingkan ilmunya di berbagai forum nasional hingga internasional. Beliau pernah mewakili Indonesia dalam konferensi yang diadakan di Harvard University di Boston. Ekspertis beliau adalah di bidang motivasi, karir, kepemimpinan, sales, customer service, dan juga kecerdasan emosional. Latar belakang pendidikannya ilmu psikologi dari Universitas Gadjah Mada serta MBA di bidang strategic leadership dari Vancouver, Kanada. Saat ini, Anthony Dio Martin adalah CEO dan direktur utama di HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia yang terafiliasi dan berpartner dengan berbagai perusahaan training terkemuka di Amerika, Eropa, serta Asia. Selain itu, beliau juga masih aktif menjadi komisaris dan pimpinan di beberapa perusahaan lainnya. Hingga saat ini, ada ratusan perusahaan serta lembaga nasional maupun multinasional yang telah mendapatkan inspirasi dari beliau. Bukan hanya di Indonesia, Anthony Dio Martin bersama timnya telah men-sharingkan ilmunya hingga ke Malaysia, Singapura, Jepang, serta China. Lebih inspirasi Smart Emotion di radio bisnis terkemuka di Indonesia di Smart FM. Anthony Dio Martin pernah menjadi host rutin dan sering mengisi berbagai program motivasi dan pengembangan diri di berbagai jaringan TV lokal dan nasional. Dan sekarang saatnya, mari kita buka tutup pikiran kita untuk menyimak inspirasinya.
Ingatlah, learn before you earn. Belajar sebelum menghasilkan. Invest before you harvest. Investasilah sebelum Anda menuai hasilnya. Mari kita luangkan waktu untuk upgrade skill, motivasi dan inspirasi kita dengan menghadirkan Bapak Anthony Dio Marti. Anthony Dio Martin. Dan hari ini, sahabat Tribuners profesional yang saya hormati, saya muliakan, adalah hari yang sangat istimewa. Bukan hanya kehadiran Pak Anthony Dio Martin, tetapi hari ini adalah ulang tahunnya Pak Anthony Dio Martin. Di studio sudah hadir GM Tribun Medan, Pak Setiawan. Ya, kita rayakan bersama. Selamat ulang tahun, Pak Tony. Kita rayakan di seluruh Indonesia untuk Pak Anthony Dio Martin bersama Tribun Medan. Wow. Luar biasa. Ya, ya, Pak Anthony, ya. Semoga selalu panjang umur. Mari. Ya, semoga sukses selalu, sehat selalu. Mungkin ada yang ingin Pak Anthony sampaikan kepada Tribun Medan, sahabat Tribuners di Medan yang kita muliakan dan kita sayangi semuanya. Silakan, yes, Pak Anthony, untuk Tribun Medan. Ya, tadi Pak Anton namanya ya. Pak Setiawan. Pak Setiawan. Oh, GM Tribun Medan. Dan buat para Tribuners yang luar biasa, I feel so, ini terutama untuk Brother Siadiat, thank you so much. I feel so touched. Wow. Yes, yes. Surprise. <Yeah. laughs> Saya nggak menyangka. Tentunya saya berharap mudah-mudahan Tribuners akan selalu menjadi sumber inspirasi dan sumber motivasi yang luar biasa. Dan berita-beritanya dan semua informasi yang disampaikan itu selalu mencerdaskan dan membuat orang menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Terima kasih Pak Setiawan untuk timnya, amin, untuk Brother Siadiat yang pada kesempatan ini saya betul-betul merasa tersanjung. Oke. Okay. Thank you banget. Yes. Yes. Pak Anthony, secara formal izinkan Bapak menerima kue ulang tahunnya ya. Kita maju ke depan, Pak Setiawan, silakan. Makasih, sukses selalu, sehat ya, Pak Anthony. Wow. Oke. Okay. Thank you, terima kasih. Oke. Okay. Thank you. Oke. Baik, Pak Setiawan, Pak Anthony, kita mulai nih, ya. Sekali lagi, semoga sahabat Tribuners bisa merasakan aura yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Kita akan bahas tentang emotional agility dan tentunya bersama pakarnya. Bagaimana Pak? Biasanya respon, kenapa respon emosi pertama itu sangat penting? Dan kenapa secara emosional ini kita sangat apa ya dibutuhkan respon yang semaksimal, yang tepat untuk menghadapi krisis ini, Pak Anthony? Silakan Pak. Oke. Okay. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya sungguh berterima kasih ya bisa bicara tentang topik yang namanya agility ini. Dan saya selalu mengatakan begini, Brother Siadiat dan juga sahabat Tribuners, bahwa ini adalah salah satu topik yang sangat sering diminta di masa-masa pandemi seperti ini. Kenapa? Karena satu, semua orang mengalami, kalau saya katakan ada 6 tantangan sebenarnya yang orang alami. Satu, tantangan kesehatan karena pandemi itu sendiri. Dua, tantangan pola hidup jadi berubah. Yang ketiga adalah tantangan tentang perubahan pola kerja kita, banyak yang work from home. Yang keempat adalah tantangan pola interaksi kita dengan orang lain. Yang kelima adalah tantangan perubahan finansial kita. Dan ini, Brother Siadiat, saya baru saja bahkan kemarin itu meluangkan waktu untuk meng-coach salah satu pebisnis yang memang mengalami tantangan yang luar biasa selama masa pandemi ini. Dan yang keenam adalah tantangan perubahan sumber stresor. Jadi apa yang membuat kita stres itu berubah kondisinya. Dan situasi seperti inilah yang menuntut kita untuk apa, berespon secara agile. Agile itu apa sih? Agile itu kemampuan kita untuk mampu menyesuaikan, merespon dengan cepat, berubah dengan cepat ketika sesuatu itu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, saya merasa gini, terutama untuk para sahabat Tribuners kita yang berada di segmen bisnis, saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bukan lagi cuma bagus, tapi ini sesuatu yang mesti kita miliki. Saya seringkali menggambarkan itu di dalam pengajaran saya itu,
di dalam seminar saya, di dalam training saya menyebutnya sebagai mentalitas torpedo. Apa itu mentalitas torpedo? Jadi mentalitas torpedo itu adalah kalau kita bayangkan tentang yang namanya torpedo, torpedo itu bisa diturunkan dari pesawat, ya bisa dari biasanya dari kapal selam. Dan ketika diluncurkan, dia punya yang namanya underwater signature recognition. So, ketika digerakkan, ketika udah diluncurkan, yang menarik adalah yang namanya torpedo itu dia akan meliuk-liuk. Ketika ada tantangan, halangan, dan dia tahu bahwa itu bukan targetnya, dengan cepat dia akan memanuver. Sampai akhirnya, dia sampai kepada sasarannya, dan kemudian sasaran itu tercapai. Nah, buat saya ini adalah sebuah gambaran yang menarik, pasien lihat, dan juga sahabat tribuners kita. Sebuah mentalitas yang Anda mesti miliki. You have goal. Kamu punya impian. Kamu punya cita-cita. Tapi pada waktu ketika kamu bergerak, akan ada tantangan. Pandemi ini adalah tantangan. Pandemi ini adalah masalah kita. Tapi bagaimana kita berselancar sampai impian kita terwujud? Nah, itulah yang saya pikir mentalitas seperti ini yang disebut dengan mentalitas agility, brother. Oke. Jadi respon kita sangat penting ya. Bagaimana respon kita akan menentukan masa depan kita, menentukan decision making kita, sehingga kalau respon yang positif akan membawa hal-hal yang positif dan tentunya akan menjadi konstruktif ya. Tidak semua krisis itu membawa dampak yang merugikan atau bahaya, tetapi krisis juga membawa berkah ya bagi beberapa yang ready dan memang yang siap untuk menghadapi krisis ya. Bahasa Mandarin saya sering mendengar ya dari sesepuh, dari senior-senior, dari banyak presiden direktur ya, bahwa bahasa Mandarin dia ada dua suku kata, weiqi, ada krisis, ada bahaya, danger, dan ada kesempatan ya, bagaimana kita respon. Nah, Pak Tony, Bapak sangat memahami dengan apa yang dinamakan dengan the end ya, semut itu ya, sangat berbahaya. Itu beberapa kali Pak Tony ceritakan dan ada mengulas, itu seperti apa Pak Tony? Ya, nah menarik, mumpung Pak Sianya bicara mengenai end itu, ya ini semut. Jadi semut yang paling berbahaya bukan semut merah, bukan semut hitam Afrika, bukan. Tapi yang disebut dengan N atau ANT itu adalah yang disebut dengan namanya automatic negative thoughts. Jadi pikiran otomatis yang menjadi respon kita. Jadi yang terjadi secara otomatis. Jadi automatic negative respon dan negatif. Jadi respon otomatis di pikiran kita. Misalnya contoh ketika kita mengalami satu situasi. Mungkin nggak usah jauh-jauh deh, tadi pagi. Ketika misalnya Anda mau menuju kemana, mau mungkin ada yang sekarang sudah masuk kerja misalnya. Tiba-tiba misalnya contoh di jalanan agak macet, nggak seperti biasanya. Langsung kemudian muncul pikiran, aduh, wah ini gimana sih pemerintah? Kemudian, ini orang itu paling, aduh, ini misalnya contoh saya nggak tahu apapun pikiran-pikiran negatif yang Anda muncul dalam pikiran. Orang-orang itu benar-benar susah banget sih diatur dan sebagainya. Apapun pikiran yang negatif yang seringkali pertama kali muncul, dan kadang-kadang itu bisa menjadi sesuatu yang sumber masalah. Contoh gitu. Ya, misalnya contoh ketika, katakanlah, pada saat misalnya waktu kita menjalankan bisnis kita saat ini, dan karena pandemi tidak bisa berjalan seperti biasanya, brother. Ya. Dan akhirnya pikiran yang kemudian muncul adalah, waduh, ini pasti aku tidak akan bisa melewati masa krisis ini. Atau misalnya contoh katakanlah ketika kita melakukan sesuatu dan gagal. Dan Anda mulai mengatakan, memang pada dasarnya aku memang bego banget gitu. Memang pada dasarnya aku ini bodoh. Memang pada dasarnya aku tidak punya bakat. Nah, kalimat-kalimat seperti itu kadang-kadang bisa menjadi sesuatu yang paling menghancurkan buat diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan automatic negative thoughts. Adalah sangat penting buat kita, sahabat tribuners, kita untuk melatih di bidang apapun kita, profesional, kita sebagai seorang pebisnis apalagi, yang menghadapi apapun situasi-situasi yang belakangan ini muncul. Kemarin, Brother Sianyet, sahabat kita, rekan kita, sister perusahaan kita, Smart FM kan baru berulang tahun yang ke-20 juga. Dan topik saya membawakan tentang yang namanya optimisme. Betapa pentingnya buat kita untuk sementara begitu banyak orang yang berpikir secara negatif dalam situasi ini, kita bisa menjadi orang, salah satu orang yang tetap bisa berpikir positif, tetap bisa menyikapi sesuatu secara positif. Gini loh, jangan salah berpikir bahwa, oh
yang namanya berpikir positif itu wah selalu mengatakan oh pasti bisa 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 misalnya contoh jangan sampai juga salah persepsi gitu karena kadang-kadang bisa juga terjadi pasien lihat kadang gini orang salah menginterpretasikan yang dimaksud dengan berpikir positif ah tenang COVID tidak mungkin terjadi saya tidak akan mengalami seperti itu nah itu bukan yang kita maksudkan gitu sebagai sebuah optimisme. Tapi optimisme adalah kita tahu tentang resiko, kita tahu tentang hal terburuk yang bisa terjadi, tapi kita tetap membuat pilihan-pilihan bagus dalam situasi itu. Makanya saya malah sekarang ini memperkenalkan istilah yang namanya posibilis. Ya, posibilis itu adalah kamu melihat ada peluang kecil, tapi peluang kecil itu kamu berusaha untuk ambil dengan harapan bahwa itu akan menjadi sesuatu yang baik di akhirnya. Nah, itu namanya posibilis. Nah, posibilis ini jadi bukan optimis, bukan optimis, bukan pesimis, tapi posibilis. Nah, ini kalimat yang mungkin kita bisa perkenalkan kepada teman-teman Tribuners. Gitu, Pak Sendia. Luar biasa. Ya, jadi dari Pak Anthony Dio Martin, automatic negative thoughts itu berbahaya. Ya. Lebih bagus adalah kita berpikiran yang positif tapi posibilis ya. Jangan ya. positif yang tidak terukur maju terus padahal itu berbahaya. Tapi ya. Ambillah keputusan yang bermanfaat, yang terstruktur, ya. Terukur yang dengan resiko yang tidak fatal ya. Apalagi kesehatan ya, kita tidak bisa aja positif terus ya, bahaya. Yes, betul. Ya kita harus terstruktur, terukur, jaga protokol kesehatan tetapi hidup kita optimis gitu ya. Ini yang betul. Dari sharing pertama yang kita bisa pelajari, kita bisa dapatkan dari the end yang berbahaya bagi kita semua. Nah, ini benar sekali. Kalau dari penelitian Joe Dispenza, Pak, itu ada satu dokter psikologis yang sangat terkenal di Amerika dan pikiran yang negatif secara terus-menerus akan mengurangi energi dan bahkan akan menguras seluruh tenaga yang ada di dalam tubuh. Jauh lebih sehat kalau kita berpikir happiness seperti itu ya. Tapi happiness yang posibilis ya. Kita mulai perkenalkan kata posibilis yang dipopulerkan atau diperkenalkan oleh Pak Anthony Di Martin. Semoga kita bisa berpikiran positif dan yang posibilis ya. Nah, ini kaitannya dengan apa hormon-hormon di dalam tubuh kita seperti apa, Pak? Itu yang saya pelajari, saya bahas bersama profesor, saya pelajari dari Dr. Joe Dispenza dan Bruce Lipton, itu dua peneliti di Amerika yang luar biasa. Ya lebih baik kita positif, karena positif mind kita lebih sehat seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Anthony Dio Martin? Pak Sianya dan juga para sahabat Tribuners, kan gini, ada empat hormon penting di dalam tubuh kita yang sebenarnya itu sesuatu hal yang sangat penting, ya. Jadi biasa disingkat dengan EDSO, E, D, S, dan O. Itu empat hormon penting tuh yang teman-teman rekan-rekan sahabat perlu ingat, ya. Yang pertama-tama adalah E adalah endorfin. Endorfin itu adalah hormon di dalam tubuh ketika kita lagi begitu bersemangatnya. Ketika kita lagi begitu antusiasnya, passionnya luar biasa, ketika kita melakukan sesuatu, itu endorfin muncul. Itu yang membuat Anda melakukan sesuatu tapi lupa waktu. Ya. Yang kedua adalah serotonin. Serotonin itu adalah hormon yang terjadi pada waktu ketika kita menikmati sesuatu. Misalnya contoh sekarang ini saya lagi menikmati kopi gitu. Awi kopi ya, Pak? Ini kopinya siannya. Awi. Yes, betul bro. King Jantan. Yes, saya lagi menikmati kopinya misalnya contoh. Ini saya dapat kopi dari pasien dia. Thank you bro, kopinya. Bagaimana rasanya King Jantan? Wow, luar biasa. Strong. Aromanya? Yes, very strong and I love it. Ya, cita rasanya pas banget. Saya recommended. Jadi saya sedang menikmati. Nah, saat itu muncul yang namanya serotonin. Ya, sesuatu yang kita beli, apapun yang kita nikmati, yang kita enjoy, yang suka kita lakukan, nah itu kita menghasilkan yang namanya serotonin. Dan kemudian ada yang namanya dopamin, yang disebut dengan dopamin itu adalah sesuatu yang tadi yang kita enjoy, ya. Nah, serotonin itu sesuatu yang kita peroleh pada waktu ketika kita dapat penghargaan, pujian, apresiasi. Ih, keren banget, bro. Dan sebagainya, itu serotonin, ya.
dan terakhir adalah oksitoksin. Oksitoksin itu adalah hormon yang muncul pada saat ketika misalnya kita dapat pelukan, ya, pada saat ketika kita dapat sentuhan secara fisik dan sebagainya, oksitoksin itu muncul. Nah, saya merasa bahwa memelihara keempat hormon di dalam tubuh kita selama masa pandemi ini penting banget. Saya baru saja juga memberikan penguatan juga kepada salah satu rekan saya yang kebetulan didiagnosa cancer. Dan saya mengatakan bahwa sangat penting buat kita untuk tetap tubuh kita untuk menjaga diri kita sendiri, hormon-hormon penting. Nah, dua hormon yang pertama tadi, yang namanya, kan nama saya singkat EXO, ya, endorfin dan dopamin, itu adalah yang bisa diproduksi oleh tubuh kita. Nah, tapi dua hormon lainnya, yaitu serotonin dan oksitoksin, itu butuh dari orang lain. Jadi, dengan kata lain, saya ingin mengatakan kepada sahabat Tribuners begini, kamu bisa membantu orang lain untuk mendapatkan hormon positif dengan memberikan penguatan, dengan memberikan afirmasi, bahkan dengan pelukan, dengan sebuah ciuman kecil kepada anak Anda misalnya. Itu adalah contoh yang sederhana bagaimana kita bisa memberikan hormon-hormon positif buat orang lain. Gitu. Yes. Jadi kalau kebalikannya, hormon apa Pak yang negatif sehingga kita perlu hindari? Nah, hormon stres itu namanya hormon kortisol namanya. Jadi kortisol itulah, brothers and yet, jadi para sahabat Tribuners yang perlu kita kendalikan. Hormon kortisol itu adalah hormon yang dalam efek panjang, sebenarnya ini adalah hormon yang awalnya bagus sih. Dia adalah hormon yang membuat kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika hormon ini terus-menerus ada di dalam tubuh Anda, krisis, dia bisa berakhir dengan penyakit. Makanya banyak orang yang asam lambung naik, banyak yang kemudian akhirnya mengalami penyakit-penyakit. Kenapa? Karena kebanyakan hormon ini jadi nggak sehat. Makanya sangat penting, bro Seniat, dan juga teman-teman rekan-rekan para sahabat Tribuners kita yang pada kesempatan ini mendengarkan kita, penting banget buat dirimu untuk tahu kapan dimana kamu harus slow down. Kalau eksperimen yang paling bagus yang saya suka pakai adalah ceritanya dari Stephen Covey. Ketika dia meminta kepada salah satu peserta untuk mengangkat ember. Tadi embernya itu cuma diisi cuma 2 liter dari botol aqua. Dan ditanya, berapa berat dari botol dari ember yang berisi air ini? Dia bilang dengan bangganya si peserta, ya sekitar 2 liter. Good. Tapi dia bilang, tolong kamu agak ke tepi. Sementara saya mengajar, kamu angkat ember itu terus-menerus. 30 menit, 40 menit dia ngangkat terus, hampir 1 jam tangannya mulai gemetaran. Dan si Stephen Covey bertanya kepada dia lagi, sekarang berapa berat ember yang kamu rasakan? Waduh, bukan lagi cuma 2 liter, ini rasanya sudah bertonton. Terus kemudian akhirnya dia minta izin untuk melepaskan waktu, ketika melepaskan lega banget. Dan yang menarik adalah, apa yang dikatakan oleh Stephen Covey adalah ketika dia mengatakan kepada para peserta seminar, waktu itu memang ngomong tentang stres juga, ketika dia bilang begini, stres kita itu sifatnya itu bukan absolut, tapi relatif. Relatif terhadap apa? Terhadap berapa lama kamu mengangkat itu. Kalau kamu mengangkat itu terus-menerus di dalam hidupmu, maka apa yang terjadi adalah stres itu akan menjadi terasa berat banget. Tetapi suatu ketika kamu mesti tahu, mesti sadar kapan di mana kamu harus meletakkannya, supaya dengan cara demikian apa ya, kita bisa mengangkat kembali beban itu dengan sama kuatnya. Dan saya merasa itu eksperimen yang paling bagus buat kita pada kesempatan pagi hari ini, untuk mendengarkan bahwa kadang-kadang, my friend, you have to let go atau let down segala beban kita. Kadang-kadang mesti tahu di mana kita mesti memberikan waktu kepada kita untuk slow down. Karena kalau enggak, kita akan menjadi, stres itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan memberatkan buat kita gitu. Luar biasa. Sangat menginspirasi cerita dari Stephen R. Covey yang dijelaskan kembali, sehingga sahabat Tribuners dan kami lebih mengenal lebih detail bahwa memang gampang ya, air itu 2 liter nggak menjadi masalah, tetapi untuk jangka yang panjang kita keep, we got the problem ya. Yes, nah tentunya sekarang menghadapi krisis ini banyak yang mengatakan, iya kita bisa menghadapi dengan positif, tapi banyak mungkin di antara teman-teman kita ada pebisnis dan profesional yang menghadapi, mereka merasakan sekali dampaknya ya, secara finansial, psikologi, dan kemudian bahkan ke kehidupan sehari-hari mereka, merupakan hal-hal yang tidak mudah juga ya. Tapi di sini
ada tips ya, emotional agility yang selalu dibawakan oleh Pak Antonio De Martin. Bagaimana supaya kita, walaupun krisis, walaupun tekanan itu datang secara terus-menerus, bagaimana emotional agility ini kita bisa respon dan kemudian bisa kita sukses melewati tantangan ini sehingga kita bisa katakanlah survive, dan kemudian setelah survive pasti ada opportunity untuk growth, Pak. Kalau tidak bisa survive ya selesai ya. Hidup ini. Ya, yang penting kita bisa survive dan ada masa depan yang cerah. Yang diinspirasi oleh ada salah satu psikolog Harvard ya, Susan David, yang sering dibicarakan oleh Pak Antonio Dio Martin. Pak Antonio, silakan mungkin pembawaan dari Pak Antonio, kalau Pak Antonio jelaskan pasti lebih detail, lebih elegan dan lebih simple sehingga kita bisa menikmatinya dengan sangat clear seperti itu, Pak Antonio. Silakan. Yes. Pasiennya benar. Susan David itu menjadi terkenal, seorang psikolog dari Harvard menjadi terkenal karena penelitiannya tentang emotional agility itu. Di mana dia mengatakan pertama-tama adalah seperti tadi sudah dikatakan, hati-hati. Setiap kali kamu menghadapi satu masalah, hal pertama apa yang kamu katakan terhadap situasi itu akan berpengaruh penting terhadap responmu. Makanya beberapa waktu lalu juga ada seorang dokter dan kemudian dia sendiri terkena COVID. Dan dia ngobrol, akhirnya kemudian satu nasihat penting adalah, saya selalu mengatakan bahwa bukan berpikir positif, tapi bersikap positif itu penting. Ya, kalau berpikir positif seperti kata pasiennya tadi, itu kan kita seringkali berpikir seolah, nggak ada. Bahkan sebahaya COVID pun begitu berbahayanya, dan kita mendengar betapa banyak orang yang kemudian kena COVID hanya karena yaitu terlalu berpikir positif, nggak mungkin, nggak ada, itu cuma hoax gitu loh. Sampai hari gini, lu masih berpikir bahwa itu hoax. Hanya ada satu kata untuk Anda, terlalu gitu. Ya. Jadi, bukan berpikir positif, tapi bagaimana menyikapi sesuatu secara positif. Kita tahu itu ada, kita tahu situasi itu, tapi saya bisa membuat pilihan. Nah, itu penting. Bagian dari pemikiran yang dikatakan oleh Susan David. Nah, khusus buat kita pada kesempatan ini, Pak Sianiat dan juga sahabat tribuners kita, saya ingin memberikan tips selain dari yang dikatakan oleh Susan David ini adalah, ini akhirnya juga diamini oleh satu lembaga namanya Center for Creative Leadership. Di mana akhirnya kemudian ketika dua pengetahuan ini digabungkan, inilah yang kemudian seringkali kita berikan seminarnya kepada para business leaders, para business owner. Intinya apa sih? Intinya sebenarnya ada 4 hal sebenarnya yang perlu Anda perhatikan menghadapi situasi krisis ini. Apa saja? Yang pertama dimulai dengan pertama-tama kita menyebutnya seeking. Seeking itu adalah seperti kata Susan David tadi. Kamu, daripada kamu fokus kepada hal yang negatif itu, pikiranmu mulai mencoba untuk mencari apa hal yang positif dari situasi ini yang mungkin masih kita bisa lakukan. Jadi sikapmu akan menentukan. Ini yang disebut dengan kata pertama, seeking. Seeking itu mencari. Saya jadi ingat dengan contoh satu cerita yang paling menarik, Pak Sianiat dan juga sahabat tribuners, yang sering kali saya pakai itu salah satunya termasuk kisahnya Charlie Chaplin. Charlie Chaplin seperti yang Bapak Ibu atau teman-teman rekan-rekan dan sahabat tahu, dia adalah salah satu aktor yang menurut saya luar biasa. Ya, sampai sekarang pun kadang-kadang kita kalau nonton itu masih terbahak-bahak. Dia bukan zaman saya, jauh-jauh di, ya, sebelum zaman saya. Itu zamannya kakek nenek saya gitu. Karena apa? Waktu itu film masih bisu. Tapi di masa dia hidupnya, yang terjadi adalah tiba-tiba industri perfilman itu akhirnya menemukan bagaimana film bisu itu bisa dibuat bersuara. Dan akhirnya di masa itu, teman-temannya Charlie Chaplin, para aktor-aktris yang lain, banyak yang menolak. Kenapa? Selama ini mereka terbiasa dengan yang namanya film bisu. Jadi film benar-benar fokus pada acting, nggak ngomong sama sekali. Rata-rata kemudian sampai ada yang memutuskan untuk meninggalkan dunia perfilman. Karena merasa bahwa yang namanya film itu tidak perlu ngomong. Yang namanya film itu adalah acting melalui gesture. Tapi yang menarik adalah Charlie Chaplin termasuk salah satu orang yang menurut saya punya agility yang bagus. Yang dia lakukan adalah mencoba untuk melihat situasi ini dan kemudian dia punya pikiran yang cukup positif terhadap situasi ini. Buat dia adalah why not? Kenapa nggak dicoba gitu? Ya, maka apa yang dilakukan oleh Charlie Chaplin adalah dia melihat peluang itu dan berusaha untuk melakukan.
dengan teknologi yang baru di mana orang main film dan bisa bersuara. Dan akhirnya not too bad. Sementara banyak teman-temannya Charlie Chaplin yang sudah kehilangan usianya di masa usia perfilmannya, Charlie Chaplin masih punya waktu yang sangat panjang, bahkan ada beberapa filmnya yang luar biasa, dan not too bad ternyata. Nah, ini yang saya katakan pertama-tama seeking. Seeking itu mencari yang positif. Yang kedua adalah sense making. Sense making itu adalah ketika kita mencoba untuk mencari alternatif, ketika kita mulai berpikir, mungkin ini ada sisi baiknya. Berikutnya adalah sense making, itu Anda, pikiran Anda, karena berpikir bahwa mungkin ada peluangnya. Pertanyaan yang kedua adalah, so apa alternatif yang bisa kita lakukan dalam situasi ini? Jadi yang menarik adalah, Anda mulai mencari apa sih peluang-peluang, langkah-langkah yang bisa gue lakukan dalam situasi ini. Itu bagusnya. Nah, setelah sense making, setelah seeking sense making, berikutnya adalah internalizing. Dari berbagai opsi itu, mungkin tidak semua opsi itu bisa kamu lakukan sendiri, ya kan? Nah, yang bisa dilakukan adalah pasien yet, teman-teman, sahabat tribuners, Anda mungkin bisa menggunakan sumber daya di dalam atau sumber daya di luar untuk bisa mengeksekusi alternatif yang kamu pikirkan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah apply. Apply itu apa? Apply itu artinya kita melakukan tindakan, take action. Jadi bukan cuma teori, bukan cuma konsep, tapi kamu melakukan sesuatu. Nah, empat hal inilah yang menurut saya kombinasi pemikiran dari Susan David dengan Center for Creative Leadership inilah yang menurut saya sangat penting buat kita lakukan. Jadi sekali lagi, satu, kamu mencari sesuatu yang positif, seeking. Dua adalah sense making, mencari alternatif apa saja. Dan yang berikutnya adalah internalizing, melihat sumber daya dalam dan luar. Dan terakhir ada apply. Empat hal ini yang menurut saya sangat-sangat penting untuk kita praktekkan. Gitu, Pak Sian. Luar biasa, ya. Yes. Saya sangat senang dengan Pak Anthony Dio Martin karena mampu menerjemahkan hal-hal yang sulit itu menjadi gampang didengar, ya. Inilah kehebatan dari Pak Anthony Dio Martin. Jadi, sahabat tribunus bisa gunakan, ya. Bisa digunakan, yaitu yes. Seeking dulu, ya, mencari, kemudian yep. Sense making, ya. Mencari, setelah itu alternatif-alternatif apa yang bisa yep. dibuat, ya. Dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dan respon yang sudah ada di lapangan, ya. Dan kemudian internalization, ya, internalization itu adalah bagaimana kita respon dengan kekuatan dan kelemahan kita. Kalau di perusahaan itu adalah analisis SWOT-nya, ya. Yes, analisis SWOT-nya kita bisa gunakan, baru apply yeah. dikatakan bahwa gunakanlah resource yang terbaik, kondisi terbaik di antara yang terbaik. Kalau semua yang buruk bagaimana? Terbaik di antara yang terburuk, seperti itu, ya. Pilih yes. yang terbaik. Jadi yeah. apply. Saya yakin, saya percaya, ya, kalau kita misalnya suatu saat tidak sesuai dengan yang diinginkan, kita sudah puas terhadap decision kita. Karena we already do our best untuk kehidupan ini, kita tidak pernah akan menyesali karena kita sudah mencari yang terbaik. Dan ini betul. Biasanya saya lakukan juga di corporate, itu ada decision making, Pak. Ada start decision making, ya. Yes. Scan dulu, ya, baru alternatif-alternatif, baru respon, ya, setiap apa yang diambil sehingga kita tidak pernah menyesali, tetapi kita pilih yang sudah terbaik sesuai dengan resource sumber daya ada di dalam perusahaan maupun diri kita sendiri. Luar biasa, Pak Anthony. Nah, ya. Ini seberapa besar, Pak, biasanya kemampuan manuver menghadapi krisis? Ya, kan ada yang gesit sekali, Pak Anthony, dan ada yang ya udahlah, let it flow, ya. Ngeflow ya. Aja, Pak. Nah, bagaimana itu? Seberapa jauh? Apakah perusahaan besar, apakah yang kita sudah katakanlah pemikiran kita tadi, kan Pak Anthony ada bahas tentang bahwa pemikiran autorespon kita, autonomous respon kita itu ada yang negatif, ada yang positif. Tetapi kalau kita tarik ke belakang, ada yang positif, kita solve, kita mencari alternatif, seberapa respon kita, kemampuan respon kita itu biasanya tergantung seperti apa. Kalau misalnya yes. untuk yang sulit direspon, bagaimana solusinya? Ini yang penting, Pak. Karena the life must go on, kita harus yep. survive, kita harus maju dan berkembang. Even itu adalah kita hadapi situasi memang sangat sulit. Tapi kita harus survive dan kita bisa maju dan berkembang ke depannya seperti itu. Karena masih banyak yang harus kita lakukan untuk hal-hal yang positif, Pak Anthony. Ini, yeah. ini tips yang luar biasa nanti. Ini. Yeah. Silakan, yeah, Pak. Benar. Jadi gini, kalau kita bicara tentang
seperti apa sih besarannya yang akan menentukan, maka kita mengatakan nggak besar kecil sebenarnya, tergantung kepada kelenturan mental kita. Makanya kalau di dalam istilah saya seringkali menggambarkan ada empat tipe kan manusia. Ada yang kita sebut sebagai manusia kayu rapuh. Kayu rapuh itu yang kayu yang ketika disentuh aja udah langsung penyok gitu. Itu kayu rapuh. Ada yang kedua lempeng besi. Lempeng besi itu dia masih punya ketahanan tertentu. Tapi kalau ditekan terlalu keras, dia bengkok juga. Artinya orang ini masih bisa di tingkat tertentu. Tapi kalau terlalu besar, dia nggak tahan. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah yang daya tahannya luar biasa. Lumayan gitu. Yang kita sebut dengan kapas. Kapas itu kalau ditekan, dia akan mengikuti, tapi setelah kita buka, dia akan kembali ke semula. Lumayan. Artinya apa? Setelah krisis lewat, lu bisa kembali ke sedia kala. Lumayan. Yang luar biasa adalah, yang saya selalu kasih ilustrasi itu bola pingpong. Jadi bola pingpong itu kalau dijatuhkan, ya semakin besar tekanannya, dia akan melambung semakin tinggi. Nah, buat saya, itulah mentalitas yang harus kita miliki as a person. Karena kadang gini, tidak peduli, karena kadang-kadang bisa juga terjadi di organisasi besar. Salah satu contoh, mungkin bagus juga sebagai sebuah reminder buat para sahabat tribuners, ya Pak Sianian juga, bahwa saya masih ingat di zaman saya waktu ketika saya masuk ke perusahaan, zaman waktu itu ada satu perusahaan yang sangat terkenal namanya Digital. Ya, Digital Equipment sebenarnya. Saya nggak tahu Pak Sianian masih ingat atau nggak pada masanya. Dan itu salah satu perusahaan yang sangat luar biasa. You know, itu adalah perusahaan nomor 2 setelah IBM. Keren banget. Karena waktu itu kalau di Indonesia, Astra lah yang memiliki itu. Dan waktu itu ketika saya masuk tahun 95 akhir itu, saya bergabung di Astra. Jadi termasuk bagian dari sister company-nya kita. Tapi what happened? Problemnya adalah, makanya gini loh. Ketika kamu terlalu bagus, merasa udah enak, merasa udah nyaman, dan kamu hidup di dalam komplasensi. Komplasensi itu adalah comfort zone-nya kita. Bahkan, satu pepatah mengatakan, if you are on the right track, if you just stand still, you will get run off. Jadi meskipun kamu sudah berada di track yang benar, tapi kalau kamu cuma diam, nggak ngapa-ngapain, kamu akan tergilas. Dan itu yang terjadi dialami oleh yang namanya digital itu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kemudian, nah ini juga salah satu faktornya adalah faktor pemimpin. Makanya faktor pemimpin itu sangat-sangat penting dalam hal ini. Buat teman-teman, rekan-rekan, para sahabat tribuners, Anda yang memimpin bisnis, Anda sendiri agility itu harus dimulai dari diri Anda. Karena apa? Saya selalu bilang kepada para leaders itu begini, the speed of the leader is the speed of your team. Kecepatanmu adalah kecepatan timmu. Your agility is your team's agility. Jadi kalau kamu memiliki agility, maka tim kamu juga akan memiliki agility itu. Maka itu sangat penting. Makanya bicara tentang hal ini, segala sesuatu memang harus dimulai dari kemampuan kita, terutama sebagai pimpinan, untuk memiliki itu. Kalau kita memiliki itu, maka perjalanan kita akan lebih luar biasa. Ya, kita akan memiliki kemampuan itu pasti ada. Yes, luar biasa ya. Jadilah ya, pimpong ya. Mendapat yes, tekanan, kita akan ya, respon yang positif dan akan ya, berjuang betul, untuk hal-hal yang lebih baik. Ya. Tapi di sini adalah possibilities ya. Hal-hal yes, yang positif tetapi yang kemungkinan-kemungkinan analisis dengan resource yang terbaik. Bukan ya, hanya positif tetapi kita tidak mengukur resikonya seperti apa. Ini sangat betul, menarik sekali. Ya. Ada contoh kayu, kemudian besi, kapas, yang the best adalah pingpong. Jadilah kita mental itu yes, adalah bola pingpong. Yes, ya Pak Antoni. Nah, tidak terasa ya, Pak Antoni, hampir 1 jam perjalanan pembicaraan kita. Yes. Ini ada satu pertanyaan, ya sebelum nanti kita akan simpulkan dan buat kesimpulan untuk sahabat Tribuners. Ya. Pak, apakah ada contoh kisah pribadi maupun perusahaan-perusahaan yang memiliki agility yang tinggi? Ini ya, supaya bisa dipraktekkan, supaya ya, ready untuk kita dipraktekkan. Begitu selesai kita talk show dan semua yang selesai mendengar Pak Antonio di Martin, ada sesuatu yang ready untuk kita bisa praktis ke lapangan sehingga bisa bermanfaat bagi banyak dan sahabat Tribuners dimanapun kita berada. Silakan Pak Antonio. Pasti banyak okay, ini Pak. Mungkin saya akan mulai dengan sebuah cerita personal yang saya pikir ini contoh yang paling bagus gitu. Bagaimana agility itu bisa terjadi. Artinya
banyak juga organisasi yang misalnya contoh, saya dapat banyak sekali pasien dan juga sahabat Tribuners. Mungkin kalau seandainya Anda mau mengirimkan cerita Anda kepada saya juga boleh. Siapa tahu ternyata kisah Anda juga menginspirasi. Misalnya di masa-masa pandemi ini banyak kok pebisnis yang akhirnya di tengah situasi kondisi tidak memungkinkan, akhirnya kuliner orang nggak bisa makan. Akhirnya salah satu yang dilakukan adalah kemudian masuk ke online dan kemudian terjadi pengiriman secara online. Dan ternyata luar biasa. Saya punya, nggak usah jauh-jauh, tetangga nggak jauh-jauh amat gitu, pasien ya. Bisnisnya sebelumnya adalah bisnis sepatu sebenarnya. Dan punya banyak gerai. Nah, karena kondisinya kemudian harus di-close down satu demi satu karena kondisi pandemi, ternyata beberapa resep keluarga akhirnya kemudian dikeluarkan. Dan mulai dengan menerima orderan dari lingkungan sekitar dan ternyata ini bertumbuh luar biasa. Jadi ini cuma contoh yang lain. Contoh yang lain lagi ada juga pebisnis yang tadinya fokusnya itu sebenarnya bikin cat sebenarnya ya, karena memang fokusnya bikin cat dan sebagainya, tapi karena beberapa pembangunan berhenti, alat produksinya kemudian bisa dipakai untuk memproduksi desinfektan. Ya, juga ini contoh bagaimana terjadi. Nah, tapi salah satu kisah yang mungkin bisa menginspirasi kita pada kesempatan ini adalah teman-teman sahabat Tribuners adalah contoh kisah Edmund McIlhany. Edmund McIlhany itu siapa? Edmund McIlhany adalah pendirinya saus Tabasco. Kalau Anda sering kali makan pizza dan sebagainya di luar negeri itu sangat terkenal. Ya, kalau kita kan kenalnya sambal, apalagi sambal Medan itu kan paling keren. Tapi di luar negeri mungkin kepedasan mereka nggak terlalu tinggi, jadi yang terkenal namanya Tabasco. Nah, I want to tell you a little bit about Tabasco, cerita tentang Tabasco ini. Jadi yang terjadi adalah Edmund McIlhany ini adalah seorang yang sangat kaya raya, sukses berhasil di bidang. Ya, waktu itu tidak diceritakan tentang latar belakangnya seperti apa, tapi dia adalah sudah tuan tanah yang sukses dan berhasil. Terjadi perang saudara di Amerika, akhirnya kemudian dia harus mengungsi, dan apa yang terjadi? Semua harta kekayaan, perkebunan, dan sebagainya dihancurkan pada waktu ketika perang terjadi. Sehingga pada waktu ketika perang selesai, dan kemudian Edmund McIlhany kembali ke tanahnya, apa yang terjadi? Lululantak hancur, semua rumah berantakan. Benar-benar lululantak semua. Keluarganya menangis, Edmund McIlhany juga menangis, tapi itulah yang saya katakan. Bahkan ketika kamu lululantak dengan tanah pun kamu bisa memilih. Memilih untuk hancur atau memilih untuk cepat dengan bangun dan move on dan kemudian melakukan sesuatu. Yang dilakukan oleh Edmund McIlhany adalah dia melihat di situ, di dalam reruntuhan bangunan dan sebagainya itu tumbuh banyak sekali merica-merica. So, apa yang dilakukan adalah dia berpikir, apa yang bisa dilakukan oleh merica? Bukankah merica itu seringkali kita tumbuk dan kita jadikan tambahan-tambahan di dalam makanan kita? Akhirnya terpikirlah oleh Edmund McIlhany untuk mengolah merica-merica yang banyak tumbuh secara liar gara-gara setelah perang saudara itu. Dan dia kemas dan dia buat, akhirnya dari situlah muncul saus Tabasco yang terkenal. Nah, saya ingin mengatakan, apakah kita juga memiliki kelenturan pingpong tadi? Apakah kita memiliki kemampuan seperti pemikirannya Edmund McIlhany ini? Bagaimana kita menyikapi sesuatu? Cepat, jangan pernah berharap-harap atau terus-menerus, aduh, meratapi dan sebagainya, tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi cepat bangun dan lakukan sesuatu dan menyesuaikan. Ini menurut saya yang sangat penting di masa pandemi ini. Makanya, karena tahu saya waktu saya sangat-sangat terbatas buat sahabat Tribuners, saya membuatkan singkatan sebagai pengingat buat teman-teman, buat sahabat kita semua, Pak Sianiat. Kata agile, A-G-I-L-E, ya. Seringkali bilang agile gitu, ya, agile gitu. Ya, yes, agile ini apa? Agile ini apa? Pertama-tama dimulai dengan huruf A, remember. A itu apa? Awas pikiran otomatismu pada saat ketika sulit. Jadi harus hati-hati. Jadi awas pikiran otomatismu pada ketika kamu menghadapi kesulitan. Itu A. Kemudian G. G itu apa? Gali dari pengalamanmu dan pengalaman orang lain. Kalau kamu merasa bahwa, aduh, saya kok nggak pernah menghadapi situasi ini, tanya sama orang. Orang mau bantu kok. Tapi gali. Ya, bahwa kita mungkin punya sumber daya untuk melewati situasi tersebut.
problemnya adalah kadang-kadang kita merasa sok tahu atau kadang-kadang kita udah terus-menerus berkeluh kesah, akhirnya tidak mencoba mencari jalan keluar. Jadi gali yang kedua. Yang ketiga adalah I, apa itu? Install mindset berjuang sampai titik darah penghabisan. Ini penting banget. Nah, ini yang saya sebut sebagai survival mindset. Perhatikan mereka-mereka yang hidupnya susah. Mereka tuh bisa, karena udah di titik terendah. Nggak ada lagi titik yang paling rendah. Satu-satunya cara adalah harus naik. Jadi Anda pun harus menginstall sebuah mindset bahwa saya akan berjuang sampai titik darah terakhir. Ya, seperti seorang pahlawan, ya, fight gitu. Yang berikutnya, nomor 4 adalah L. L itu apa? Lakukan sesuatu dan jangan cepat menyerah. Yaitu L. Ya, do something, lakukan sesuatu, jangan cepat menyerah. Dan yang terakhir adalah E. Apa itu E? E itu adalah energi positifnya kamu itu harus lebih besar daripada masalah yang kamu hadapi. Ketika energi kita lebih besar, maka apa yang terjadi? Masalah kita menjadi tidak ada artinya. Dan itu memberikan kepada kita kekuatan, kepada memberikan kita semangat untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada para sahabat Tribuners. Mudah-mudahan obrolan kita, inspirasi kita pada kesempatan ini betul-betul menginspirasi Anda menjadi salah satu yang terbaik, menjadi salah satu yang justru Anda mendapatkan hal-hal yang positif, mendapatkan kebaikan di masa-masa pandemi ini, bukan dihancurkan. Ah, gile. Rupanya rumusnya sedahsyat ini. Yes. Awas, ya kan? Kemudian gali terus apa yang kita bisa dapat, tentunya hal-hal yang produktif, ya kan? Kemudian install, ya, install hal-hal yang positif, yang berbahaya seperti N itu jangan, auto negative thought itu jangan, kita install hal-hal yang positif tetapi yang possible, ya. Artinya yes, bukan sembarang positif tapi harus terukur, ya. Jangan bahaya di depan juga positif. Nah, itu namanya cari masalah. Betul. Harus terukur, terstruktur, ya. Kemudian lakukan sesuatu, jangan diam aja. Udah tahu hal positif, do something, ya, lakukan sesuatu. Dan kemudian energi. Saya sangat yakin dan percaya, dan ini sudah dibuktikan oleh coach internasional, ya, Tony Robbins, ya. Yang mungkin Tony yang Robbins. namanya Tony itu orang hebat itu. Seperti itu selalu ditunjukkan energi, ya, karena energi yang membuat kita selalu antusias. Saya setuju dengan selalu saya senang kepada Pak Antonio Dio Martin yang selalu antusias, salam antusias. Dan kemudian inilah agile gitu, ya, gampang, yep, supaya kita mudah untuk mencerna. Semoga ini bisa bermanfaat. Agile, agile, ya. Dan kemudian saya simpulkan sedikit tadi, ada diinspirasi oleh psikolog Harvard itu Susan David, empat juga, ya. Ya, yang pertama adalah seeking information, yang kedua adalah alternatif sense making, ya, apa yang kita temukan alternatif yang the best. Ya, kemudian internalizing, ya, resource kita yang paling kuat, sumber daya, betul, sumber daya yang paling kuat, dengan analisis SWOT kita decision dengan terbaik, baru apply, ya, lakukan lagi, betul, apply, ya, yeah. Betul. Apply, lakukan, seperti itu. Jangan diam seperti kata yang direbus, makin lama dia diam-diam mati. Nah, ini. Benar. Jadi harus lakukan, ya, untuk change, ya. Memang betul, semua orang menghadapi dengan masalah. Setiap krisis, ya, muncul banyak sekali orang-orang hebat, perusahaan-perusahaan hebat, dan muncul orang-orang kaya baru, orang-orang prestasi luar biasa, walaupun banyak juga yang mengalami kemunduran, ya. Ya. Dan kemudian yang ke tadi ada menghadapi krisis, kita bisa memilih, ya, respon kita. Yang pertama adalah kayu ditekan lembek, yang kedua besi keras kita, tapi makin lama bengkok juga. Kemudian kapas ditekan kita bisa naik, tapi yang harus menjadi bola pingpong, ya, kena tekanan kita bisa respon bangkit dengan seketika dengan cepat, seperti itu, ya. Dan inilah tips-tips yang diberikan Pak Antonio Dio Martin, luar biasa Pak Antonio Dio Martin. Dan sharing pagi hari ini, pada kesempatan ini juga saya ingin menginformasikan ini, karena pas ulang tahun juga, thank you buat Tribun Medan, terutama Pak Setiawan tadi. Dan saya hari ini bagi-bagi hadiah sebenarnya, berulang tahun. Teman-teman bisa mengunjungi Instagram saya, di situ ada link. Saya memberikan sebuah video yang saya buat sebenarnya untuk para pebisnis sebenarnya, grow your people, grow your business. Dan di situ ada link yang saya buat secara khusus, yang tadinya kita jual tapi kita akan bagikan secara gratis, ya, di bit.ly
birthday ADM. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Tribuners bisa mengakses di situ. Dan saya juga membuat banyak video YouTube untuk pembelajaran di channel YouTube saya, Anthony Dio Martin Official. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi berkat juga buat teman-teman, selalu belajar, selalu positif, karena ini penting banget untuk menghadapi situasi krisis ini. Energi kita, semangat kita harus jauh lebih besar daripada masalah kita. Itu yang membuat kita bisa melewatinya. Baik, yes. Terima kasih Pak Antonio Dio Martin. Sehat dan sukses selalu ya, sahabat Tribunas, yang ingin mendapatkan inspirasi dari Pak Antonio, silakan birthday, ada yang biasanya berbayar, ini ada diberikan secara appreciate kepada sahabat Tribunas, birthday, yes. Bit.ly birthday ADM, yeah. Anthony Dio Martin, dan kemudian silakan sahabat Tribunas kunjungi YouTube channel Pak Antonio Dio Martin. Anthony Dio Martin, saya yakin, saya percaya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya merasakan seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Antonio Dio Martin atas kesempatan diberikan. Demikianlah. Terima kasih. Thank you banget, yes. Sudah dirayain bersama-sama sama Tribun Medan. Very appreciate. Okay. I was so touched. Thank you banget. Thank you. Sama-sama ya. Tetap keep kesehatan dan yang paling penting ya, dan baru bisa kita melakukan hal-hal yang besar yang berguna bagi masyarakat dan bangsa negara Indonesia ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Sahabat Tribunas, terima kasih ya. Sehat dan sukses selalu. Thank you. Pak Antonio Dio Martin, thank you. Thank you banget. It's my pleasure. Thank you. It's amazing. Thank you. Yes. Yes. Okay. Bye-bye. Okay, sip. Thank you. Saya pamit juga. Yes.